Okey. So, untuk langkah pertama, okey, kita ampukan bahagian anggota yang cedera. Okey, maksudnya sini tanganlah. Bagi contoh, okey, tangan. Okey, then kalau lama sini masa sedar, okey, kita boleh minta bantuan dia untuk pegang. Okey. Pegang tangan ni. Okey. And then sebelum kita balut, okay, kita kena hentikan pendarahan. Okay, sebab apa? Kalau kita tak hentikan pendarahan, so darah akan lagi banyak keluar. Ha, so nanti mangsa tu boleh mendapat jatah. Maksudnya, kehilangan darah yang banyak. Okay. And then, untuk kita nak menahan pendarahan tersebut, so kita menggunakan gos lah. Okay, gos. Okay, ataupun satu lagi yang besar sedikit iaitu gamji. Okay, so lagi gos ni lagi prefer lah. Okay. And then, so kita akan letak, biasanya kita akan letak 2 atau 3. Okey. Okey, letak kat sini. Okey. So teknik balutan, okey. Okey, ini contoh dia. Okey, kita letak, okey. And then yang ni untuk memudahkan, okey, untuk gulungan, biasanya kita akan gulungan daripada atas, okey, bukan bawah. Sebab apa? Kalau bawah dia menyukarkan lagi kita untuk melakukan balutan. Okey. So untuk balutan pertama, biasanya kita akan buat dua gulungan lah, okey, ke keluar. Okey. Satu. Okey, then dua. Okey. Then bila kita dah buat, okey, kat sini 2/3. Okey. 2/3 ni maksudnya jarak, okey, jarak antara balutan tu. Then kita akan terus saja sehingga ke bawah ataupun daripada bawah ke atas. Okey. Okey, maksudnya bila kita tengok kat sini adalah selari. Okey. Mari. Then. Okey. Saya nak tanya satu soalan. Okey. Adakah kita akan potong rope bandage ni ataupun kita selitkan saja? Mana mudah? Potong atau selit? Potong mudah. Yes. So potong mudah. Ah, tapi dia akan jadi satu pembaziran lah kat sini. Ha. So nya kita akan selit saja. Okey, kita akan selit saja. Okey. Kita akan selit, okey, supaya apa? Memudahkan. Okey, contoh kalau darah tu banyak, so dia akan menahan kat sini. Okey. Cukup. Okey. Okey, inilah. Okey. So satu lagi kita akan cek peredaran darah dia dengan teknik CMS. Okey, CMS tu maksud dia, okey, C iaitu capillary refill. Okey, kita akan cek selama 2 second. Okey, kurang daripada 2 second. And then yang kedua, M tu adalah motor pergerakan tangan mangsa tu. Okey, ada tak tangan mangsa tu bergerak? Yang ketiga dia adalah S, sense. Okey, ada tak bila mangsa tu gerakan tangan, mangsa tu akan rasa sakit. Okey. Okay, and then bila kita nak buka, kita nak buka, so kita akan buat, kita akan buka ikut gulungan asal tadi. Okay, so itu sekiranya bila dah sampai dekat hospital. So kalau sampai hospital, so doktor ataupun jururawat yang akan melakukan kerja-kerja seterusnya lah. Okay, boleh faham tuan-tuan? Boleh. Okay.